Halo warga sipil sekalian, <laughs> baru saja terjadi sebuah kehebohan yang luar biasa di skena sepak bola nasional kita. Allah, skena. <laughs> ya bisa gue bilang ini sebuah keributan yang tidak biasa. Kenapa demikian? Karena biasanya keributan di sepak bola nasional kita itu kan menyangkut performanya timnas ya. Seringkali kita sedih, seringkali kita protes, seringkali kita ngerasa kok timnas mainnya gini. Dan itu terjadi bertahun-tahun gitu. Nah keributan yang gue bilang tadi itu bukan dari situ sumbernya. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara soal performa timnas, justru sekarang sedang bagus-bagusnya nih, ya kan, menjanjikan gitu. Lah. Dan apa yang kita lihat di kualifikasi Piala Dunia kemarin waktu lawan Vietnam itu solid betul, bos. <gif> Jadi justru timnas sekarang itu mengembalikan harapan yang sudah lama sekali terkubur. Ya, Yakub Sayuri, pasti Yakub, Yaku di kotak Yaku Sayuri dan... Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah itulah sedikit soal performa timnas kita. Dan kayak gue bilang tadi keributan itu bukan muncul dari performa, melainkan dari hal yang melekat pada tubuh para pemain kita. Apalagi kalau bukan jersey. Wah, ini nggak biasa nih ribut soal jersey. Mungkin ada ya uh, perdebatan atau diskusi setiap rilis jersey baru gitu. Cuman kayaknya keributan yang ini nih nggak pernah terjadi sebelumnya Pak. <laughs> Kenapa demikian? Karena dari yang awalnya cuma bahas soal desain dan kualitas itu merembet kemana-mana, cuy. Dan itulah yang sekarang sedang ramai sekali dibicarakan oleh publik. Dan gue kira pembahasan kali ini akan memberikan banyak sekali hal yang berharga untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman para pelaku industri kreatif yang gue tahu banyak sekali yang follow atau subscribe channel ini. Uh, gue minta kalian simak ini sampai habis karena apa yang terjadi dalam kasus ini dan situasi ini gue kira akan memberikan pelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Jadi, mari kita bahas. Tapi sebelumnya, subscribe dulu. Oh. Ya, kalian harus subscribe. Udah nanggung gini, satu juta. Kenapa gue perlu satu juta? Ya, karena biar gue bisa ngasih rate yang lebih mahal, Pak. Gitu. Stuck in the kita mulai dengan dari mana hirup pikuk ini berasal. Untuk itu kita perlu balik ke bulan Agustus tahun 2023. Waktu itu PSSI melakukan tender untuk mencari sponsor baru buat timnas kita. Ya, pakaian, wardrobe, sepatu dan lain sebagainya termasuk jersey yang dipakai pemain. Nah, ternyata tender ini kalau lihat dari daftar pesertanya ya, itu disambut dengan antusias oleh berbagai perusahaan lokal kita. Banyak sekali yang ikut. Ada banyak perusahaan yang ikut dan mendaftar, termasuk Mills apparel sebelumnya yang digunakan timnas kita dan Specs apparel resmi timnas futsal Indonesia. Dan secara mengejutkan yang terpilih bukannya Mills, bukannya Specs atau brand lain, melainkan Erigo. <laughs> dan jelas ini mengejutkan ya, karena selama ini Erigo itu cuma dikenal sebagai fast fashion yang mm, bisa gue bilang memiliki zero experience di bidang olahraga. Nah, berjalanlah itu ya kan. Sampai hari launchingnya sebelum pertandingan melawan Vietnam, Erspo, tadi hari gue sekarang Erspo, nanti kita bahas. <tid> dan PSSI itu meluncurkan jersey yang dipersiapkan untuk digunakan timnas sampai 2025 nanti, kalau gue nggak salah. Nah, untuk desainnya, Erspo menggandeng sebuah perusahaan agensi ternama yang bergerak di bidang branding dan media ya yang bernama Makna itu cukup bernama di industri kreatif dan ya kayaknya orang para pelaku industri kreatif udah nggak asing dengan nama makna ini makna inilah yang dipilih dan akhirnya mereka meluncurkan jersey itu dengan cara fashion show dan ini juga pertama kalinya jersey di Indonesia diluncurkan dengan cara fashion show wow <tuh> tapi sayangnya ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan orang-orang dan menurut gua pro kontra atas sebuah desain atau atas sebuah selera itu sangat-sangat wajar ya karena selera kan subjektif ya Dan hal kayak gini bukannya sekali dua kali terjadi Itu sering banget gitu Sebagai tambahan knowledge teman-teman eh, Dulu Arsenal punya jersey yang akrab disebut jersey pisang gitu lah Jersey banana Waktu dia diluncurkan itu dianggap jersey yang buruk sekali oleh orang-orang Tapi ternyata hari ini itu jadi salah satu jersey yang paling diburu di dunia gitu Karena ya balik lagi selera itu bisa berubah-ubah Dan sifatnya sangat-sangat subjektif sebagai contoh yang lain nggak perlu jauh-jauh kita ngomongin soal Arsenal ya timnas Indonesia aja dengan apparel sebelumnya yaitu Mills itu ketika pertama kali ngeluarin jersey itu dikritik juga habis-habisan lagi gitu loh tapi ya Mills menanggapi kritik itu dengan cara yang luar biasa mereka membuat inovasi mereka berani untuk bikin jersey ketiga yang mana jadi jersey favorit gue berwarna hitam emas waktu itu dan itu untuk pertama kalinya setelah 22 tahun Timnas kita punya jersey alternatif ya atau jersey ketiga dan desainnya ternyata sangat-sangat bagus bukan cuma di tahun 2020 aja di tahun 2023 mereka mengeluarkan lagi jersey warna hitam lagi oh, sempat wah oh, kok hitam lagi sih dan ternyata bagus juga pak jadi dua jersey ini adalah dua jersey favorit gue dan sampai sekarang masih sering gue pakai gitu karena emang ya bisa dipakai secara kasual juga dan yang perlu kita pahami juga kalau kita lihat ini secara lebih luas ya nggak semuanya kok yang menanggapi jersey itu dengan cara kritik atau menanggapi jersey itu dengan cara negatif atau mengolok-olok atau melecehkan dan lain sebagainya. Banyak juga orang-orang yang mengapresiasi dan ngerasa nggak ada masalah dengan jersey ini. Dan gue pribadi termasuk orang yang punya pendapat yang sama pak. Mungkin jersey Erspo ini bukan cup of tea-nya gue. Tapi buat gue nggak masalah sama sekali desainnya. Oke ini menurut gue. Jadi walaupun banyak yang kekritik, walaupun banyak yang bilang itu jelek, Ya itu tidak melunturkan niat gue untuk mengoleksi jersey timnas dari ASPO itu sendiri karena ya biasanya gue memang suka beli jersey gitu apalagi ketika cukup uangnya ya udah gue beli <laughs> mungkin buat gue yang agak mengganggu itu kemasannya aja ya akan karena di milis itu lu udah dikasih barang yang tinggi banget nih. Kasih kotak jersey yang premium sekali dan kece banget gitu loh. Sementara dari review yang ada di internet yang gue tonton untuk airspo ini cuma dikasih plastik sama kantong. Jadi ya bisa dibilang downgrade. <tuh> Padahal ya harganya lebih mahal. Tentu ini jadi PR besar buat airspo selanjutnya ya kalau terus ngegarap jersey Timnas. BTW balik lagi kayak gue bilang selera itu kan subjektif. Sebuah desain itu gak akan bisa menyenangkan semua orang pak. Dan harusnya perkara ginian gak perlu jadi masalah yang berkepanjangan hmm. gitu. <tuh> Tapi nyatanya yang terjadi tidak demikian. Jadi saat Sintayong mengeluhkan soal keringat yang tidak terserap, harusnya nggak perlu tuh ada peragaan video tuang air segala itu nggak perlu. Itu bad move menurut gua. Dan CEO-nya Sadat udah menjelaskan kalau sebenarnya maksud dia itu adalah dia mau nunjukin kalau jersey itu diperbaiki bukan membantah pelatih Sintayong. Tapi ya Akhirnya kan publik punya persepsi yang berbeda. Ditambah lagi waktu rilis materi publikasi juga nggak perlu tuh ngedit foto kaki orang karena dia pakai sepatu kompetitor. <laughs> Harusnya bisa dengan cara-cara kreatif gitu loh, seperti yang sering dilakukan klub-klub Eropa. Dan akhirnya itu juga menimbulkan citra yang negatif bagi brand Erspo atau PSSI itu sendiri. Nah diantara semua itu sebenarnya yang paling bermasalah bukan itu. Hmm, kalau kita ngomongin soal responnya, justru masalah sebenarnya datang dari desainer jerseynya dari pihak maknanya yang dilakukan langsung oleh foundernya yaitu Ernanda Putra. Halo, uh, nama gue Erna Putra, gue foundernya Makna Group. Seperti yang gue bilang tadi banyak sekali kritik atas jersey ini dan Ernanda merespons semua kritik itu dengan cara yang sangat buruk, sangat ironis ya sebagai perusahaan yang melabeli dirinya sebagai perusahaan branding ini sungguh tidak branding sekali ya bisa dibilang dia sangat defensif dan di saat yang bersamaan dia juga agresif dalam menanggapi kritik dari mulai merendahkan jersey sebelumnya dia bilang jersey tiga tahun mandi keringat atau whatever lah ya terus dia juga bersikap angkuh merendahkan desainer UMR dan, dan melakukan hal-hal lain yang makin memperparah keadaan nah atas apa yang dia perbuat gelombang serangan pun tidak berhenti ke Hernanda tapi bukannya sadar bukannya berusaha take a break bukannya berusaha untuk ya udah keluar dari internet dia malah makin menjadi pak Sampai suatu hari dia dengan sangat percaya diri mengatakan kalau ini semua adalah bagian dari strategi marketing. Semua noise itu cuman akan mendatangkan manfaat dan kenaikan sales atau apapun bahasanya dan ya dia bahkan sampai nulis soal S4 marketing gitu. Dan dia bilang ah kalian ribut itu ngasih marketing gratis aja buat kita dan itu sungguh sebuah move yang buruk. Kalau gue bilang move-nya pecundang ya kayak orang di internet buat Blunder gitu, buat keramaian dihujat bla bla bla. Ujung ujungnya pasti ngomong S4 marketing, monster marketing, oh, solasir. Nice <laughs> dan itu tidak menyelamatkan apapun dan tidak membuat keadaan lebih baik sama sekali. Anehnya Ernanda kembali menggunakan cara ini. Wow. Nah puncaknya adalah saat Ernanda menanggapi video coach Justin yang intinya coach cuma melakukan hal-hal yang dilakukan orang lain gitu. Nah Ernanda tidak terima dan dia akhirnya menyerang personal beliau. Dia bilang ah komentator cari panggung untuk makan dan lain sebagainya. Dan itu makin membesarkan api yang memang sudah besar gitu. Mungkin menurut gue salah satu kesalahan fatal Ernanda adalah dia menanggapi orang yang membeli jersey. Jadi ada orang yang membeli jersey, mengkritik, memberikan komen negatif tapi bukannya diterima gitu, bukannya diapresiasi, lu malah olok-olok orang ini. Dia konsumen keluar duit untuk beli jersey malah digituin. Jadi itu makin membuat orang lain marah. Nah, semua orang kayak tadi akhirnya membuat Api itu benar-benar terbakar. Semua orang mengecam Hernanda hari itu. Tagar boykot Expo juga naik. Banyak juga akun-akun yang menggoreng. Jadi ya bisa dibilang apa yang dilakukan Hernanda ini memancing banyak orang terlibat. Yang mana itu menghasilkan dampak yang buruk buat beliau gitu. Gue sendiri awalnya sebenarnya nggak aktif soal isu ini ya. Melihat respon Hernanda seperti itu awalnya ya gue bisa paham gitu, karena sejatinya menerima kritik itu nggak segampang yang dibilang orang-orang, Pak. Terlebih kita lah orang yang dikritik tersebut gitu, selalu ada dorongan untuk menjelaskan dan melawan. Nah, jadi waktu dia tantrum awal-awal nih, gue masih bisa ngerti. Oh ya, mungkin itu coping gitu, atau ya ada perasaan emosi manusiawi dan lain sebagainya. Tapi beliau ini keterusan. <laughs> Kayaknya kawan ini menikmati ya kan Sampai dia menyinggung rekan seprofesi Dengan memberi cap designer UMR ke mereka Terus dia bilang juga Gue gak lihat karya lu dan lain sebagainya Dari sana banyaklah kawan-kawan yang marah Dan beberapa dari mereka Menginformasikan ke gue dalam bentuk komentar ataupun DM Nah oke okay, gue bilang <laughs> Mereka minta gue untuk nge-reply tweet itu Awalnya gue juga gak bermaksud untuk menyerang ya. Gue cuma ngingetin beliau untuk humble gitu. Kenapa demikian? Karena apa yang dia lakukan ini akan jadi bom waktu yang sangat besar dan bakal banyak yang hancur. Gue nggak tahu dia baca tweet itu atau enggak. Tapi ya ternyata setelahnya dia tetap terusin pak semua coping tadi dan dua hari setelah tweet itu akhirnya meledak beneran. <tapi>, dan setelah semuanya terbakar, nggak ada yang bisa terselamatkan lagi. Apa yang dilakukan Ernanda ternyata menghasilkan kerugian yang sangat sangat besar untuk banyak pihak. Gerakan boycott semakin kencang dan akhirnya bos Airspo sendiri Sadat itu turun tangan dia nge-WA Coach Justin langsung meminta maaf atas kegaduhan dibuat Ernanda dan setelahnya Ernanda pun ngerilis perminta maafan ke publik gitu yang mana isinya juga sebenarnya banyak sekali dibicarakan orang seharusnya nggak gini 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 tapi ya sudahlah ya. <laughs> nah apakah masalah sampai di, selesai sampai di situ tentu tidak setelah rilis dan meminta maaf di sebuah komentar kalau nggak salah di postingnya di postingannya coach Justin ya di Instagram dan Twitter Ananda memention bosnya Erspo yaitu Sadat dan menanggih pembayarannya di ruang publik dia bilang dia belum dibayar huh, jadi lu nagih klien lu di kolom komentar bos klien gede yang lu tagih di kolom komentar dan dia ini hal yang gila sih karena gue ngerasa oh ini orang bener-bener mau membawa semuanya ke dasar neraka pak dan akhirnya semua ego dan ketidakmampuan mengendalikan diri ini telah memberikan kehancuran bagi banyak pihak, ya. Air Nanda sendiri, makna sendiri, Erspo sendiri. Dan menurut gue sungguh sebuah langkah yang tidak bijak ya. Singkatnya, Erspo memberi pengumuman bahwa mereka tidak ada lagi kaitannya dengan makna dan jersey akan dirombak lagi. Setelah itu mereka akan membuat mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan jersey ini. Oke, sedikit tambahan. Jadi waktu lagi rame-rame itu gue sempat bikin satu tweet Kalau lu mau S4 marketing nih ya lu lakuin tiga hal ini Satu lu bilang lu gak ada kaitannya dengan mereka Makna atau Hernanda Kedua lu komitmen buat berinovasi Ketiga lu buka kesempatan publik untuk ikut serta Dan terakhir ya udah tutup dengan maaf tanpa tapi dan kalau gitu dan ternyata benar-benar dilakuin bos <laughs> gue nggak tahu mereka ngeliat tweet itu atau enggak ya. Gue juga nggak mau berasumsi apa apa. Tapi yang perlu gue jelaskan di sini adalah gue nggak ada hubungan sama sekali sama mereka. Gue nggak dibayar sama sekali dan gue nggak diinformasi dan gue nggak ada kaitan sama sekali. Jadi ya kalau ternyata ada yang ngeliat tweet itu terus ngeliat responnya Erspo ngerasa ah eh, gue konsultannya dia. Oh tentu tidak. Oh, jadi gue disclaimer dulu. <laughs> Nah, tapi ya syukurnya kan mereka ikuti. Dan kalau menurut lu, masalahnya sudah selesai sampai di situ. Tunggu dulu, ada masalah besar lain yang lagi dibicarakan publik. Oke, okay, yang ikut lelang kan Erigo nih, yang menang juga diumumkannya Erigo. Tapi kok pas launchingnya? nama Erigonya hilang jadi Erspo gitu. Beberapa orang bilang, oh itu karena mereka saling terkait satu perusahaan, entah itu sister company, entah itu underwing dan lain sebagainya. Terus ada yang bilang juga, oh enggak ini entitas yang berbeda. Wow gogonnya banyak sekali. Ada yang bilang ownernya di depak, ada yang bilang kalau enggak di depak tapi mundur dari manajerial tetap pemilik saham terbesar dan sekarang menjabat komisaris. Dan beberapa hal lagi dibicarakan oleh netizen gitu. Memulai sesuatu tidak pernah berjalan mudah, apalagi untuk terlibat dalam hal yang besar, nyata, dan begitu penting untuk tanah air tercinta. Di tengah keraguan, cibiran, situasi pandemi yang sulit, tingginya ekspektasi, dan harapan, kami memulai dengan membekali para Garuda sejak masa persiapan. Untuk menghadapi pertarungan, kami siapkan jubah perang terbaik yang dilapisi oleh pelukan sayap Garuda mengingatkan akan indahnya rangkaian garis hatulistiwa serta kemegahan Garuda Panjang.